Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beauty princess, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku tuh mau ngasih lihat ke kalian apa aja sih yang aku punya, lipstick atau lip cream atau lip tint, pokoknya per bibiran gitu kan ya, yang aku punya di tahun 2019 ini yang udah aku kumpul-kumpul. Gitulah pokoknya. Sebelumnya juga aku mau minta maaf banget ke kalian kalau misalnya kalian annoying banget sama makeup aku yang hari ini atau enggak yang video kali ini, karena aku tuh habis nyobain makeup ala-ala filter yang ada di Instagram gitu kan. Kalau misalnya kalian ingin tahu gimana sih aku cara mendapatkan look yang kayak gini, langsung aja kunjungin Instagram aku di bawah sini nih ya, Feby Undari Nelwan. Langsung lihat aja di situ kalau nggak salah, kayaknya udah harusnya sih kalau video ini udah upload, video yang di Instagram juga udah upload IGTV-nya gitu ya. Pokoknya maaf banget kalau misalnya kalian yang gak suka, tapi aku lagi suka aja sama makeup ini. Mungkin suatu hari nanti pada saat aku melihat video aku kali ini dengan makeup yang kayak gini, ketawa-ketawa sendiri, tapi gak apa-apa lah ya. Buat Feby nanti yang di masa depan, ya saya juga gak ngerti kenapa Anda ingin buat video dengan makeup yang kayak gini, tapi gak ada masalah, kita lanjutin aja. Nah, di sini aku udah ngumpul-ngumpulin produk perlipstikan gitu ya, perlips-lipsan gitu kan, yang aku punya di tahun 2019 yang nantinya akan berjangka panjang gitu ya. Di sini tuh ada lipstik yang aku suka dan yang aku nggak suka, masih aku pertahanin tapi kan. Tapi ya udahlah, nggak ada masalah. Kita langsung ini aja ya, langsung ke si produknya itu apa. Aku mau memperkenalkan dulu per lip tintan. Sebenarnya lip tintnya tuh aku tuh punya lip tint dari Wardah, punya lip tint dari Madame G, tapi ada lagi satu set gitu, tapi udah aku kasih gitu kan ya, si lip tint dan yang lainnya gitu kan. Jadi kita mulai swatch aja. Kalau ini tuh produk pertama tuh ada dari Holipop Jelly Tint. Ini tuh dari Holika Holika brandnya. Udah aku review juga. Ini tuh yang 01 kalau nggak salah, Cherry Cherry. Iya benar, yang 01 Cherry Cherry. Kenapa aku bisa suka? Karena dia tuh aku suka banget gitu lipstick yang cetar membahana gitu, yang merah-merah gitu, padahal nggak dibolehin sama ibu aku, tapi kayak yang suka aja. Jadi kalau misalnya lip tint ini tuh enak banget ya aku pakai, dia tuh ngelembapin bibir banget gitu kan. Terus juga warnanya juga bagus, tapi nggak terlalu tahan lama sih, tapi ya bagus-bagus aja lah ya gitu. Kalau misalnya kalian ingin tahu review lengkapnya, selengkap-lengkapnya, kalian cari aja di video aku, di YouTube channel aku, karena udah aku review. Next, selanjutnya ini tuh ada lip tint dari Madame G. Ini tuh warna ungu lip tintnya. Lihat tuh, aku belum pernah punya lip tint yang warna ungu, ataupun aku ngelihat lip tint yang warnanya ungu gitu. Jadi ini tuh sebenarnya unik gitu kan, jarang banget aku pakai, tapi aku juga gak mau ngasih ke orang gitu karena unik aja gitu, warna ungu cuy. Ini juga udah pernah aku review juga. Next, selanjutnya ini tuh Emina Magic Potion yang 01 juga. Yang ini aku tuh kurang suka sama dia gitu kan, sama si lip tint ini, karena dia tuh buat bibir aku kering, tapi dia tuh bagus banget gitu warnanya. Tuh, warnanya tuh ungu-ungu pink kayak gitu, bagus gitu kan. Tapi dia tuh ngebuat bibir aku kering, saking keringnya tuh sampai bibir aku tuh ngoletek, you know, ngoletek. Pecah-pecahnya tuh pecah-pecah banget, kayak benar-benar ngegaris-garis, ngebelah gitu loh. Ngerti gak sih, kayak bibir yang benar-benar dia tuh kering banget kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya kurang suka sih sama si Emina ini. Nah, segitu aja lip tint yang aku punya. Selanjutnya aku kasih tahu lip cream. Di sini itu ada beberapa lip cream Acure gitu kan. Lumayan banyak sayang. Nih, ada berbagai macam brand. Oke, kita mulai dari NYX atau NYX.
ini juga udah pernah aku review, aku tuh beli di Shopee dengan harga murcida pisan gitunya. Pokoknya kalian kalau misalnya mau lihat reviewnya, udah cari aja di YouTube channel aku, karena rata-rata lipstick-lipstick ini atau lip cream atau semua per lipstick kali ini udah pernah aku review kayak gitu. Kenapa sih aku mau beli NYX yang ini tuh nomor SMLC20 Compact? Karena aku suka gitu, ini buat ombre tuh bagus banget cuy. Tuh, dia tuh kayak merah-merah marun-marun, bagus. Bagus pokoknya. Terus juga teksturnya enak. Enak deh pokoknya, aku suka. Yang ini. Selanjutnya ada dari Madame G, ini tuh yang 431 atau 431. Dia tuh warnanya ungu-ungu pink nude kayak gitu. Ini juga enak banget, teksturnya juga bagus. Pokoknya kalau teman-teman gitu atau nggak saudara-saudara yang nanya ke aku lip cream apa sih yang murah dan bagus gitu kan, aku selalu ngasih tahu, menyarankan gitu ya, pakai yang Madame G, lip creamnya dari Madame G ini, karena enak banget dan murah. Terus juga kalau misalnya mereka nggak percaya, masa sih seenak itu, aku suruh cobain aja gitu. Oke, yang aku, karena seenak itu cuy. Next, selanjutnya aku punya dari Emina. Dari Emina ini yang warna coklat 01 juga. Rata-rata pada 0101, gak ngerti enaknya. Ya aku suka aja gitu, coklat-coklat gitu cuy itu. Bagus aja gitu kalau misalnya aku pengen lipstick coklat. Apaan sih? Kayak gitu. Next, selanjutnya di sini ada Wardah ya 03. Ini tuh Wardah Exclusive Matte Lip Cream. Ini dia tuh warnanya tuh kayak pink-pink nude juga. Ini enak banget sih kalau misalnya untuk dasar jadi ombre kayak gitu tuh. Jadi kayak ada oranye-oranye juga, pink-pink oranye kayak gitu. Jadi ini tuh aku pakai untuk dasar ombre gitu. Pokoknya nanti deh aku ngejanjiin kalian kalau misalnya aku tuh ingin upload ombre lipstick dari aku sendiri, tapi aku belum upload. Mohon maaf lahir dan batin, belum buat gitu. Next, selanjutnya ini tuh ada lip cream dari Makeover. Dari Makeover. Ini juga, ini merah bata banget sih cuy. Ini pigmented banget, parah. Tuh, gila. Merahnya merah pampir banget yang aku sekarang pakai. Tapi aku suka, cantik. Kayak cewek-cewek judes gitu loh. Judes-judes manja, gak jelas gitu. Emang anaknya gak jelas. Next, ini ada O2O. Sebenarnya ini ada 2-in-1 kayak gitu. Dia tuh ada lipstiknya dan ada lip creamnya. Tuh. Tapi aku suka lip creamnya karena lip creamnya itu lebih matte daripada si si lipstiknya. Lipstiknya tuh kayak glossy-glossy gitu deh. Gitu deh pokoknya. Nih. Tapi kedua warnanya sama-sama aja sih warnanya. Dia tuh kayak oranye-oranye juga. Dan ini juga yang aku pakai untuk dasar ombre lips aku yang sekarang. Jadi ombre lips aku yang sekarang, kalau misalnya kalian bertanya-tanya lipstick aku tuh pakai apa sih? Pakai yang Makeover dalamnya dan yang luarnya itu pakai O2O. Terus si warna lipsticknya tuh kayak gini, sama-sama aja sih. Demi apapun, ini udah berapa lipstick yang aku swatch sampai tangan aku tidak muat. Hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Next, selanjutnya ini lip cream dari Ola by Ola Ramlan yang seductive nude. Ini tuh warnanya coklat. Aku udah pernah nge-review juga. Tuh. Dia tuh warnanya coklat kayak gitu. Sejujur-jujurnya ya, aku tuh gak suka sama lip cream ini karena dia tuh buat bibir aku keringnya tuh sekering-kering, kerontang gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai lipstick ini tuh selalu pecah-pecah, si lipsticknya tuh gak bisa nyatu sama bibir. Pokoknya dia juga udah pernah aku review juga dan udah pernah aku tes ketahanannya. Terus juga udah pernah aku compare dengan lipsticknya Madame G, lipstick-lipstick artis gitu kan. Dia tuh mehong say. Aku beli ini 90.000, 95.000-an. Tapi pada saat itu lagi diskon sih aku belinya sih. Jadi
ini tuh sebenarnya lipstick yang aku gak suka, tapi tetap aku pertahankan karena aku punya lipstick yang mahal dari artis kayak gitu. Ngerti gak sih, kayak yang kebanggaan aja gitu. Next. Next di sini juga ada lip cream. Ini tuh metal matte gitu. Jadi dia tuh lip cream yang metalik kayak gitu. Ini tuh ada yang nomor mana ya? Aduh, nomornya mana sih? Aduh, mana ya? Oh, ini tuh yang satu ada 030 dan 060. Yang 060 ini dia tuh kayak warna coklat-coklat gitu metal-metalnya. Kayak gini. Tuh, metal-metal kayak gitu. Jadi dia itu enaknya tuh kalau misalnya di apa namanya? Di atas lipstik lagi. Kalau misalnya aku udah pakai lipstik gini, kalau misalnya pakai ini tuh merubah lip cream atau lipstick yang asalnya matte menjadi tidak matte, menjadi metalik kayak gitu. Kayak ini tuh campuran-campuran kayak gitu. Dan yang nomor 030 dia tuh kayak rose gold kayak gitu. Dan ini juga lip cream yang sebenarnya aku gak suka juga, karena dia tuh ngebuat bibir aku juga kering gitu loh. Jadi kayak tampak tidak sehat gitu. Tapi aku, ya udahlah ya, aku suka-suka aja sih. Dan juga kalau misalnya aku pakai ini, kalian berpikir gitu ya untuk pakai ini jadi eyeshadow untuk glitter-glitter kayak gitu, please jangan, karena dia tuh kering banget, jadi ngebuat mata kita tuh kalau misalnya disimpan di sini tuh jadi berat kayak gitu loh. Pernah juga aku nge-review ini dan aku udah ngebahas juga kalau misalnya dipakai di mata. Next, selanjutnya di sini ada 3 lip cream sachet dari Moko Moko. Ini aku suka banget sih ketiga lip cream ini. Warnanya cantik-cantik, terus juga teksturnya enak. Next, selanjutnya di sini ada Catrice yang 050. Jadi ini tuh Catrice-nya itu sama kayak lip cream-nya gitu. Jadi dia tuh kayak ada glitter-glitternya juga. Ini tuh warnanya ungu-ungu glitter gitu. Tuh. Lucu aja gitu kalau misalnya aku pakai ini. Buat lucu-lucuan aja gitu. Next, selanjutnya di sini ada beberapa lipstick Revlon. Di sini tuh ada Revlon 630, 415 dan 225. Warnanya berbeze-beze. Jadi ini tuh gak matte juga ya, semi-semi matte, tapi lebih ke moisturizer gitu. Jadi gak terlalu matte. Di ini yang nomor 630, warnanya tuh merah-merah beta coklat kayak gitu. Next, selanjutnya di sini ada yang nomor 225. Dia tuh kayak ke oranye-oranyean. Dan aku suka sih sama warna lipstick yang oranye-oranye kayak gini, lebih kayak natural gitu kan. Nah, selanjutnya terakhir 415. Dia tuh lebih kayak ke pink-pink kayak gitu. Nih. Tuh. Lebih kayak ke pink. Dan tangan aku udah habis depan belakang tuh, ya ampun. Selanjutnya ke tangan sebelahnya ya. Ini tinggal dikit lagi kok, tenang aja semuanya, semua harap bersabar. Ini yang Plum Perfection. Jadi dia tuh merah bata juga, emang kayak yang anaknya tuh ombre banget cuy. Gue juga sih dulu sih. Nih. Salah swatch. Mohon maaf. Demi apa, mas aku swatchnya pakai tangan kiri kan gak ngerti cuy. Bentar ya, bentar. Nah, ini warnanya kayak merah-merah kayak gitu. Suka sih aku sih sama yang warnanya merah-merah bata kayak gitu, say. Tapi dilarang sama my mom, gimana dong. Dan yang kedua ini adalah Color Show Cream Matte Lip Cream. Lip color. Ini yang M203 Hot Chili. Dia tuh merahnya merah, emang merah cabe, namanya lagi Hot Chili gitunya. Tuh, merahnya berbeze. Next, selanjutnya di sini ada Mirabella Cheek.
yang nomor 08, ini tuh warnanya coklat, coklat-coklat gitu. Tuh, bagus. Dan dia itu nggak matte. Dan yang terakhir ada matte NYX, matte lipstick gitu. Ini tuh yang MLS21 Butter Bure, butter-butter kayak gitu. Dan dia juga warnanya coklat-coklat kayak gitu. Tuh, dia matte, warnanya coklat. Jadi cocok aja sih kalau misalnya kalian pengen pura-pura sakit pakai ini, kelihatannya pucet. Dan yang terakhir ada Mashili. Ini lipstick lucu, warnanya oranye 132. Tuh, gila. Ini lipstick teroranye yang pernah gue punya. Wow. Dan segitu sih lipstick-lipstick. Masih ada satu lagi. Ini ada Red A. Red A yang 608. Ini juga sama warnanya coklat-coklat kayak gitu. Dan dia juga nggak matte. Tapi sebenarnya aku lebih menyukai yang Mirabella sih daripada Red A. Semua lipstick yang aku kasih lihat ke kalian, semuanya itu udah pernah aku review. Jadi cari aja ke YouTube channel aku gitu kan. Semuanya udah pernah aku review. Jadi gitu aja sih, karena udah habis juga kan ya, produknya tuh udah habis melompong. Kalian hitung aja ada berapa lipstick aku di video kali ini gitu kan. Jadi semoga informasi yang aku sampaikan ke kalian bermanfaat, meskipun si penjelasannya itu sangat singkat, karena aku tuh kayak yang yaudahlah intinya yang lipstick aku suka dan gak suka. Terus juga aku kasih tahu singkat banget teksturnya ke kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian ingin lebih jelas lagi review yang aku, tinggal cek aja, cari aja di YouTube channel aku, itu semuanya udah ada. Kalian tinggal searching aja lipstick yang kalian pengen tahu informasinya, ada aja ya pokoknya di YouTube channel aku. Kalau misalnya nggak ada, komen aja di bawah, kak kok kalau lipstick ini kok aku nggak lihat sih reviewannya, nanti akan aku buat reviewnya gitu kan. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di next video aku. Assalamualaikum.